Coba sini-sini deh yang masih ragu sama sabunnya Mabelo tuh ngaruh apa enggak sih buat pudarin bekas luka. Nih aku spill bekas gigitan nyamuk yang hitam gara-gara kalau digaruk-garuk terus. Dan sampai akhirnya tuh bisa pudar kayak gini, alhamdulillah enggak perlu waktu yang lama. Kuncinya tuh satu, rajin eksfoliasi pakai sabunnya Mabelo. Sabun ini tuh di aku juga ngaruh banget buat ngebantu ngeredain rasa gatel. Dan buliran scrubnya ini tuh menurut aku masih kategori halus gitu ya, jadi bisa dipakai setiap hari untuk di badan. Dan setelah itu wajib banget dilembutin dan dilembapin lagi pakai body butternya Mabelo, karena ini tuh beneran berasa banget lembabnya dan bikin halus gitu. Apalagi aromanya bikin relax guys. So gak perlu ragu lagi, langsung aja beli yang asli di Mabelo Indonesia. Jangan pernah males luluran kalau kulit kamu itu masih belang. Yang gak mau ribet bisa cobain hack dari aku pakai lulur yang bentuknya tuh sabun. Nah yang aku pakai ini sabun dari Mabelo. Kalian pasti tahu kan lulur beda lotongnya Mabelo yang terkenal banget. Nah sekarang itu ada dalam bentuk sabunnya. Nah kalau udah jangan langsung dibilas, didiemin dulu jadi kayak pakai lulur gitu loh. Nah ini after dibilas bener-bener kayak berasa lebih halus gitu loh tangan aku. Dan menurut aku sabunnya Mabelo ini gak bikin terlalu kering kayak sabun-sabun batang pada umumnya sih. Nah selanjutnya ini tuh step yang gak boleh di skip sama sekali, yaitu pakai body butternya Mabelo. Fungsinya udah pasti untuk bantu mencerahkan dan juga ngelembapin kulit banget. Apalagi aromanya tuh bener-bener enak banget. Pokoknya kalian harus cobain sih dua combo ini. Belinya yang asli ya di Mabelo Indonesia.